Ngawas kabel. Maaf permisi. Bayu enggak belum tadang Bayu. Kayu. Ya Bayu, 5 menit aja Bayu, 5 menit yuk. 5 menit. Majuin kan. Stop. Nah. Hari ini kita baru sampai di 15 pertanyaan. Ya, karena ini masalahnya dibilang sederhana tapi serius, karena bicaranya masalah ucapan dari media sosial. Jadi tadi kita baru sampai di 15 pertanyaan. Pertanyaannya seputar mengenai masalah akun, pemilik akun, dan kata-kata mana saja yang itu membuat Ayu merasa terhina, kan gitu ya. Jadi kan kita lihat kan ada beberapa kata-kata yang ditulis dalam akun tersebut yang betul-betul itu menjadi dasar kenapa Ayu harus mengambil upaya hukum seperti hari ini. Nah, jadi itu yang tadi hari ini, itu yang sudah kami lakukan. Mungkin akan ada lanjutan, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum diajukan, tapi mengingat waktu Ayu harus live juga pada hari ini, maka kita akhiri di 15 pertanyaan, dan mungkin minggu depan kita akan datang lagi untuk melanjutkan proses klarifikasi pada hari ini. Bukti berapa banyak sih Bang, berapa lembar gitu? Kalau bicara masalah bukti, lebih dari 5 lembar ya, karena kan ini kan akun sudah lama ya melakukan tulisan-tulisan yang menghina terhadap Ayu dan Bilqis ya. Jadi kita ambil satu persatu tulisan-tulisannya, itu yang kita persoalkan. Jadi kalau mengenai masalah banyaknya tulisannya itu ya banyak sekali ya, tapi hari ini mungkin kita baru ajukan 10 tulisan. Karena yang paling penting kan bukan banyaknya, tapi mana yang betul-betul kita anggap sebagai sesuatu yang telah mencemarkan nama baik, yang menghina, itu yang kita berikan ya. Karena nanti dalam proses penyidikan bisa saja diperkembang dari 315 bisa ke 311 fitnah misalnya, seperti itu ya, atau 310. Ini kita lihat penyidikan saja, tapi pada hari ini kita baru selesaikan 15 pertanyaan. Ya, Ayu, akun ini udah berapa lama sih sebenarnya menghujat gitu? Udah berapa lama? Ya, udah berapa tahun yang lalu, dari tahun 2017. Dan ini puncaknya bisa dibilang. Iya. Alasannya apa? Mungkin siapa saja yang mendukung untuk akhirnya lapor ke Polda? Ya, sebenarnya sih karena anak sih ya, nomor satu Bilqis gitu ya. Dan saya juga wajib buat membela anak saya juga gitu. Karena selama ini kan saya diam. Kalau saya ini sih saya nggak masalah gitu. Cuma kalau udah nyakut sama anak, apalagi Bilqis gitu, saya harus berpikir. Berarti dia sudah bertanya ya, maksudnya dia sudah mulai juga walaupun tidak enggak sih, Bilqis ya. enggak belum sangat mengerti sih. Tapi kan kembali lagi, jejak digital itu kan susah dihilangkan ya. Walaupun pemilik akunnya men-take down, tapi kan kita enggak tahu ya, itu pernah nyangkut di mana itu bisa muncul lagi. Jadi ini yang ingin dicegah agar suatu saat kalau misalnya itu muncul kapanpun, Bilqis bisa melihat bahwa untuk hal-hal yang menyerang nama baik ibunya dan juga dirinya, ibunya telah berjuang untuk hal itu. Yeah. Saya kira seperti itu. Akhirnya upaya Bu Ayu selama ini netizen luar biasa support. Iya, ya alhamdulillah sih banyak fans yang support gitu, yang bantu untuk mencari tahu gitu, dan apa ya, berusaha gitu buat saya bergerak gitu untuk melanjutin semuanya gitu ya. Alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan kedepannya dilancarin terus. Sejauh ini tanggapan dari atas ini. Oke, cukup ya. Mau ngejar live dulu ya. Terima kasih Mas Kabel. Oke. Mas Kabel. Kabel tinggal dulu ya. Mas Kabel. Ayo. Maaf.